selamat datang kembali di channel Raiden Motorshop. Kali ini saya akan mengunboxing dan mereview helm dari HJC, yaitu HJC RPAH 11 atau ARPA 11 Benchpiece. Langsung saja kita buka. Dalam paket penjualannya, ARPA 11 termasuk sudah terdapat buku manual box, duct flap visor, anti fog HJC, dan juga tentunya helmnya. Ya, helm ARPA 11 ini dibalut oleh sarung berwarna hitam yang sangat elegan dengan logo HJC dan Performance Reinvented di bagian sisi kiri dan kanannya. Langsung saja kita buka. Ini dia HJC ARPA 11 Benchpiece. Oh iya, khusus untuk Benchpiece ini terdapat stiker untuk diletakkan pada visornya seperti ini. Terdapat dua buah stiker untuk visor. Ya, pertama kali saya akan memperlihatkannya dari sisi persisinya. Ini tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak atas, dan bagian busa. Ya, untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai dari ventilasi HJC ARPA 11 ini. HJC ARPA 11 mempunyai 3 buah lubang ventilasi di bagian mulut, 1 di depan dan 2 di pinggirnya. Untuk bagian depan kita tinggal memencet ke bawah dan ke atas untuk membuka dan menutup ventilasinya. Dan untuk 2 buah di bagian sisinya terdapat di balik ventilasinya. Tuasnya sama ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, ventilasi di bagian jidat. ARPA 11 sudah mempunyai ventilasi di bagian jidat, tidak seperti ARPA 10 dan ARPA 10 Plus. Dan juga tentunya di bagian atas ventilasinya, yang tuasnya di scroll seperti ini. Dan sudah di-upgrade, dilapisi dengan karet agar tidak licin, tidak seperti ARPA 10 dan ARPA 11. Untuk pembuangannya, spoilernya terdapat di bagian belakang ini dan juga bagian sampingnya. ARPA 11 ini didukung atau menggunakan bahan PIM Plus, yaitu Premium Integrated Matrix. Lanjut kita ke bagian visornya. Visor ARPA 11 sudah menggunakan flat visor juga pada dark-nya. Sudah flat dan juga sudah terdapat tear off post dan pin lock post di dalamnya, yang sama juga terdapat pada visor darknya seperti ini.
Untuk pengunciannya pun sama seperti ARPA 10 dan 11, ada di bagian depan tengah. Namun ada tambahan pada ARPA 11 ini, terdapat penguncian tambahan seperti ini. Tinggal kita dorong ke sebelah kiri, maka visor akan mengunci dan kita tidak bisa membuka tutupnya. Untuk membukanya kembali, kita geser ke kanan dan visor akan kembali bisa kita buka dan tutup. Untuk bagian moon fan-nya ini sudah tidak bisa dilepas lagi, fix. Tidak seperti ARPA 10 dan 11, kebanyakan dapat dilepas sehingga dapat yang hilang, hingga susah untuk dicari kembali. Untuk membuka visor pun sangat mudah. Terdapat tuas terbaca di sini, eject. Tinggal kita menekannya seperti ini dan seperti ini satunya, maka visor akan dengan mudah kita buka. Untuk memasangnya pun sangat mudah. Tinggal kita atur bagian ini yang menonjol. Kita paskan kepada bagian lubang yang ada di pada ratchetnya. Tinggal kita tekan seperti ini, visor akan kembali terpasang. Dan kita lanjut ke bagian innernya atau bagian busa dalam pada HJC ARPA 11 ini. Pada HJC ARPA 11 ini berubah total dari HJC ARPA 10 dan 10 plus, di mana bagian kulitnya ini sudah lebih premium dan lebih elegan, tidak mudah mengelupas, tidak seperti ARPA 10 dan ARPA 11. Dan juga terdapat dua buah reflektor di bagian kiri dan kanannya. Untuk chin guard-nya pun sudah di-upgrade, tapi lebih elegan dan lebih premium. Dan juga tambahan pada ARPA 11 ini sudah terdapat sebuah emergency quick release, di mana di ARPA 10 dan ARPA 10 plus belum ada, maka di ARPA 11 ini sudah terdapat emergency quick release-nya. Bobotnya pun ARPA 11 ini memiliki berat 1350 gram atau 1365 gram. Tidak jauh beda dengan ARPA 10 dan ARPA 10 plus. Masih tetap ringan, masih tetap nyaman untuk berkendara baik daily use atau race. Busanya pun ini lebih fit. Ini ukuran M, namun lebih fit, sangat nyaman dan sangat empuk untuk digunakan baik daily use atau race. Bagian penguncinya tentu sudah tipe double daring, dan busanya pun bermotif sama seperti ARPA 10 dan ARPA 10 plus. Ya, itu adalah unboxing dan review singkat dari saya mengenai helm HJC ARPA 11 Benchpiece. Jangan lupa like dan subscribe video ini dan follow Instagram kita di @raidenmotoshop. Terima kasih.